الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين ثم الصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه وَمَنِ اهْتَدَى بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمٍ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الْمَبْعُوثُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ puja dan puja syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin yang pada kesempatan ini, Allah memberikan kepada kita semuanya kesehatan, kenikmatan, kemudian menetapkan kita di atas agama yang hak ini, yaitu agama Islam. Salawat serta salam, malirah kita memperbanyak salawat dan salam kita kepada Nabi yang telah menyampaikan risalah, menyampaikan agama yang hak ini, memberikan kepada kita petunjuk, yaitu Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini dengan izin Allah Azza wa Jal, kemudian kita akan mengangkat sebuah tema yang sebenarnya tema ini sangat penting untuk dipahami dan dimengerti oleh seorang muslim. Di mana tema yang menjadi bahasan kita ini adalah yang karenanya kedua orang tua kita dahulu yaitu Adam AS dan ibunda kita Hawa dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari syurga Bahasan kita ini adalah bahasan yang mengenai keberhasilan kita di dunia dan akhirat. Keberhasilan kita di dunia dan di akhirat yaitu pembahasan tentang bagaimana cara kita berjihad di jalan Allah melawan musuh-musuh yang kita tidak tampak dari satu tempat yang mereka bisa melihat kita dari tempat yang kita tidak bisa melihatnya yaitu setan atau iblis laknatullah alaih pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala perlu kita sadari dengan sebaik-baiknya bahwa musuh yang kita maksud di sini adalah iblis yang ia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan kita dan ia telah berhasil mengeluarkan kedua orang tua kita terdahulu yaitu Adam alaihi salam dan ibunda kita Hawa dari surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal ini di dalam surat Al-A'raf ayat ke-27 Allah katakan ya bani Adam la ya bani Adam la syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wahai anak Adam yang dimaksud oleh Allah adalah kita semuanya wahai para permisah tidak siapapun kita ya janganlah sekali-kali kamu dapat tertipu oleh syaitan sebagaimana ia telah berhasil mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari dari surga Allah subhanahu wa ta'ala maka dalam hal ini tentunya kita Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah Rabbul alamin. Kita tentunya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi musuh yang kita tidak dapat melihatnya, yaitu iblis ini. Diperintahkan oleh Allah kita untuk memerangi setan tersebut agar kita selamat baik di dunia terutama tentunya untuk tempat kita nanti kembali di akhirat. Maka kita sebagai seorang muslim ketika berhadapan dengan musuh, yang kita maksud di sini adalah musuh yang yang kita tidak bisa melihatnya yaitu iblis tersebut, maka seorang yang berhadapan dengan musuh berarti dia harus siap-siap. Jangan musuh itu dijadikan sesuatu uh, teman atau musuh itu dijadikan partner, enggak mungkin. Ketika seseorang sudah mengetahui itu musuh yang mesti diperangi, berarti dia harus mempersiapkan dirinya agar selamat dari ya kejahatan yang ditimbulkan oleh musuh tersebut. Sebagaimana musuh yang kita tidak bisa melihat ini telah mempersiapkan dirinya untuk memerangi kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal ini di dalam surat Fatir ayat yang ke-6 Allah katakan, "Innasyaitana lakum aduwan yang artinya sesungguhnya syaitan itu adalah musuhmu yang nyata musuhmu yang nyata ya maka jadikanlah ia musuhmu karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala lihat para ulama menafsirkan ayat ini seperti Al Imam ya Imam Ibn Qayyim rahimahullah taala ketika mengomentari ayat tersebut ke ketika mengomentari ayat yang berkenaan tentang uh, inna syaitana inna syaitana lakum aduun sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu kemudian fattakhidhuhu aduwa maka jadikanlah syaitan itu sebagai musuh bagimu inna mayad yad'u min ashabis sa'ir sesungguhnya Makayat syaitan itu mengajak kepada golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Maka Al imam Nukaim, imam Nukaim rahimahullah mengatakan perintah Allah, perintah Allah pada ayat tersebut menjadikan syaitan sebagai musuh itu sebagaimana perintah agar mengerahkan segala kemampuan untuk memerangi dan melawannya. Artinya Allah memerintahkan kita menjadikan syaitan ini sebagai musuh. maka Allah perintahkan kita sebagai manusia ya, sebagai manusia untuk bersungguh-sungguh di dalam memerangi musuh yang memerangi kita ini sehingga ya ketika kita betul-betul serius memeranginya maka kata Imam Nukayim seolah-olah bahwa syaitan itu adalah musuh yang tidak pernah lelah musuh yang tidak pernah berhenti untuk menyesatkan kita hal ini dituangkan oleh beliau di dalam kitab Zadul Ma'ad jilid ketiga halaman yang keenam maka perlu kita ketahui setan itu ya musuh kita yang saat ini mengintai kita di dalam menyesatkan manusia itu memiliki dua senjata. Ingat. Memiliki dua senjata yang darinya akan terbuka banyak pintu-pintu untuk terjerumusnya kita ke dalam kejahatan dan keburukan. Jadi setan itu di dalam menjalankan aksinya untuk menyesatkan si Fulan, si Fulan, benih Fulan, orang ini dan itu, ya, memiliki dua senjata, yaitu senjata yang pertama, apa syubhat, senjata yang pertama syubhat, senjata yang kedua adalah syahwat. Kita tidak membahas langkah-langkah setan saat ini, kita tidak membahas tentang uh, bagaimana pintu-pintu setan itu di menyesatkan manusia. Kita tidak membahas itu, tapi yang kita bahas sekarang ini senjata setan untuk menyesatkan manusia. Maka kalau kita tahu senjatanya, kemudian kita pun mesti memiliki dua senjata untuk melawannya. Itu yang kita maksud. Jadi senjata yang pertama, kita katakan di sini adalah senjatanya itu adalah syahwat, yang pertama syubhat, kemudian yang kedua adalah syahwat. Kemudian orang yang ingin selamat harus berjihad melawan syahwat melawan syaitan dengan bersenjatakan ilmu dan dengan mentazkiyah nufusnya yaitu mensucikan jiwanya makanya Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau dalam kitab Zadul Ma'ad beliau menyebutkan bahawa apa jihad melawan syaitan memiliki dua tingkatan Pertama Kata beliau Adalah menolak syubhat Dan keraguan-keraguan yang diremparkan syaitan kepada hambanya Kemudian yang kedua Adalah menolak syahwat dan keinginan-keinginan yang jelek, keinginan-keinginan jelek yang dilemparkan syaitan kepada hambanya. Maka jihad yang pertama akan diakhiri dengan keyakinan, maksudnya jihad terhadap syubhat akan diakhiri dengan keyakinan, Kemudian sedangkan jihad yang kedua akan diakhiri dengan kesabaran. Orang yang berjihad melawan syahwatnya maka artinya ia harus menanamkan kesabaran yang kuat terhadap dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Sajdah ayat ke-24 Allah katakan wa ja'alna minhum a'immatay a'immatayhuduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun yang artinya dan dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka bersabar dan adalah mereka meyakini dengan ayat-ayat kami para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi senjata syaitan ini yang pertama adalah syahwat, adalah syubhat. Seperti apa? Diragu-ragukannya kita terhadap akan kebesaran Allah Azza wa Diragu-ragukannya kita di dalam urusan ibadah, masalah pahala. Hingga seseorang itu terjerumus malas melakukan kebaikan-kebaikan. Maka untuk menghilangkan kesy hal yang seperti ini melawan senjata setan ini yaitu syubhat maka seorang muslim tidak boleh dia tidak mau menolaknya dengan senjata yaitu belajar maka ilmu agama ilmu syar'i ilmu Al-Qur'an dan hadis adalah senjata bagi seorang muslim untuk melawan senjata musuh Allah ini yaitu syubhat yang pada ujung dari itu semua adalah keyakinan ia. Orang yang sudah berilmu tentunya memiliki keyakinan yang kuat, karena sejatinya ilmu itu apa? Yufidul yakin. al ilmu yufidul yakin. Ilmu itu ya memberikan uh, manfaat untuk keyakinan yang kuat. Orang yang berilmu di dalam beramal, maka niscaya amalnya akan baik. Tidak akan di, di dalamnya ada keraguan. Orang yang benar-benar baik di dalam beramal, di dalam melakukan ibadah, di dalam keyakinannya, maka tidak akan masuk ke dalamnya syubhat. Kemudian senjata yang kedua yang dijadikan syaitan hingga kita terjerumus kepada pintu perzinahan. Hingga terjerumus di dalam meninggalkan kewajiban seperti tidak mau melakukan ibadah salat. Terjerumus di dalam meninggalkan kewajiban kita sebagai seorang hamba misalnya beriman kepada rukun iman yang enam. Pintu yang kedua adalah syahwat. Di mana syahwat ini seseorang muslim harus senantiasa mentazkiyah nufusnya mensucikan jiwanya memperbaiki dirinya dengan ilmu dengan ilmu yang benar kemudian amal ibadah yang ia lakukan orang yang senantiasa mentazkiyah nufusnya mensucikan jiwanya maka akhir darinya adalah kesabaran lihat bacalah para sejarah para sahabat ridwanullah alaihim mereka orang yang senantiasa mensucikan jiwanya mereka para sahabat adalah orang yang senantiasa mensucikan jiwanya, hingga kemudian mereka bersabar dengan kondisi sementara mereka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam hal ini pintu senjata yang dijalankan oleh setan untuk menyesatkan manusia dan kita mesti memeranginya. Mereka memerangi kita, setan itu memerangi kita dengan pintu syahwat dan subhat, maka kita mesti memerangi kembali dengan pintu ilmu dan mentazkiyah nupus kita, mensucikan jiwa kita agar kita tidak terjerumus ke dalam pintu-pintu dosa yang lainnya. Para ikhwan sekalian, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka senjata manusia itu untuk melawan setan adalah ilmu dan kesabaran. Ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengamalkan ilmu tersebut sehingga jiwa menjadi bersih dan suci dan menumbuhkan kesabaran. Maka itu adalah cara menghadapi ya senjata setan yang menghujam setiap harinya kepada kita. Adapun secara rinci pemirsa kita akan sebutkan secara rinci ya uh, apa saja tipu daya setan itu supaya kita bisa menghadapinya agar kita berhasil dan selamat dari tipu daya setan itu secara rinci yang pertama seseorang agar agar berhasil dari tipu daya syaitan itu yang pertama adalah beriman dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Ini yang pertama. Jadi cara kita untuk menghadapi tipu daya syaitan yang pertama itu adalah mentauhidkan Allah, beriman dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Banyak orang yang beriman kepada Allah tapi di dalam perkara tauhid masih banyak kesalahan. Ini jadi muskilah ini. Jadi jadi sesuatu yang perlu dibenarkan. Makanya seseorang yang beriman kepada Allah ya, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut tentunya akan diberikan oleh Allah pertolongan ya dari tipu daya syaitan. Karena Allah Maha Kuat, Allah Maha ya Penolong kepada hamba-hambanya, Allah maha rahim, Allah yang maha ya, azim, yang maha besar, Allahlah yang memberikan kepada kita pertolongan dari tipu daya syaitan dan ya, jin dari garangan jin yang mengajak kepada keburukan atau dari manusia yang mengikuti ya, sepat jin atau syaitan tersebut itu yang kita maksud. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri telah mengabarkan kepada kita orang yang mentauhidkan Allah, orang orang yang benar-benar menyerahkan dirinya hanya kepada Allah dengan setulus-tulusnya, maka setan tidak akan bisa mengganggunya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-6. Allah katakan, "Innahu laisa sultanun 'alal amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya setan itu tidak ada memiliki kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan atas orang-orang yang bertakwa kepada Rabbnya. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan selamat dari tipu daya syaitan. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan ketika iblis tahu ya bahwa dia tidak memiliki jalan atau kekuasaan atas orang-orang yang mentauhidkan Allah dia mengecualikan mereka dari sumpahnya dan bersyarat untuk menyesatkan atau membinasakan manusia yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Sad ayat ke-82 sampai 83. Allah katakan qala fa la ajma'in illa ibadika minhumul mukhlasin. Demi kekuasaanmu, Ya, aku akan menyesatkan mereka yaitu manusia semuanya. Terkecuali mereka dari hamba-hambamu hamba hamba-hambamu yang mukhlasin yaitu orang-orang yang ikhlas dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan Cara yang pertama, para permisah, cara yang pertama menyesat, agar kita terselamat dari tipu daya setan tersebut adalah benar-benar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Allah, kemudian mentauhidkan Allah Rabbul Alamin dengan tauhid yang lurus. Makanya, kalau kita membahas tipu dayanya, langkah setan di dalam menyesatkan manusia itu, setelah kita mentauhidkan Allah, dia berupaya untuk mensyirikkan kita. Agar tidak beriman kepada Allah Rabbul Alamin Jadi agar kita selamat Dari tipu daya syaitan tersebut Adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Masih di dalam hal ini Allah menguatkan di dalam surat Al-Hijr Ayat yang ke puluh dua Inna ibadi laka alaihim sultanun Illa, min, illa manittaba'aka minal ghawin Yang artinya sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu yaitu iblis terhadap mereka ya terhadap mereka yang mentauhidkan Allah kecuali orang-orang yang mengikutimu yaitu orang-orang yang orang-orang yang sesat orang-orang yang keluar dari mentauhidkan Allah orang-orang yang tidak beriman dengan benar kepada uh, apa yang Allah berikan kepada Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an dan Sunnah tentunya akan mudah terjerumus ke dalam tipu-tipu daya yang di yang diberikan oleh setan melalui pintu syahwat dan syubhat tersebut. Kemudian yang kedua, agar kita selamat dari tipu daya setan yang kedua itu adalah berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Ini pintu yang kedua. Cara yang kedua setelah kita beriman dan mentohidkan Allah adalah kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita jadikan ini syarat yang kedua? Kita paham betul bahwa ketika Allah menciptakan kita, menciptakan manusia di antara mereka ada yang beriman ada pula yang tidak beriman. Kemudian Allah menurunkan nabinya, ya utusannya, rasulnya agar mengajak manusia ke dalam kebaikan, ya, mentauhidkan Allah Rabbul Alamin. Maka syarat seseorang itu tidak mendapatkan keselamatan dari tipu daya syaitan tersebut adalah dengan cara mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Al-Qur'an dan Sunnah adalah petunjuk yang setiap muslim mesti menjadikan itu sumber di dalam kehidupannya agar ia selamat dari tipu daya syaitan ya agar ia selamat dari ya, kaidus syaitan yang menjadikan kita jauh dari bimbingan Allah dan Rasulnya maka dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita untuk mengikuti Al-Quran di dalam kehidupan ini agar terjauh dari tipu daya syaitan Allah katakan di dalam Al-Quran Allah berfirman di dalam Al-Quran pada surat Az-Zukhruf ayat ke-36 Allah katakan wamay ya'ish ya'shu rahman lahu syaitana fa huwa lahu qarin barang siapa yang berpaling dari pengajaran Rabbnya yang Maha Pemurah yaitu berpaling dari Al-Qur'an maka kami kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan maka syaitan itu maka syaitan itulah yang menjadikan menjadi teman-teman selalu yang menyertainya jadi, orang yang tidak mengikuti Al-Qur'an dan sunnah di dalam beragama, maka jelas orang tersebut telah ter, terhindar dari petunjuk jauh dari pemahaman yang benar. Maka yang ia jadikan adalah syubhat dan kesesatan ketika ia tidak mengikuti Al-Qur'an. Begitu pula dengan hadis Rasulullah SAW, kita mesti mengikutinya sebagaimana. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Yang artinya dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan-jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, yaitu jalan para sahabat. Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang ia telah ia kuasai itu dan kami masukkan ia ke dalam neraka jahanam. Ya, ia masukkan ia ke dalam neraka jahanam dan jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat bagi kembalinya. Maka di sini wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah, cara kita terselamat dari tipu daya syaitan yang pertama adalah beriman kepada Allah dan mentauhidkannya. Kemudian yang kedua adalah menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai bimbingan kita untuk mendapatkan kebahagiaan baik di dunia ini maupun di akhirat kelak nantinya. Aku lupa lihat wa sallallahu ala nabi Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.